Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Argi Ente. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat selalu. Di video kali ini reading santoy, apa-apa santoy, nyoret-nyoret kemaleman. Oke, di video kali ini saya ditemani, alhamdulillah, ditemani motor baru, ya nggak baru sih, second. Meskipun second tapi motor sendiri dan hasil keringet jeripayah sendiri. Ada yang baru, saya pemakai motor CB, new CB, new CB 150R. New CB 150R tahun 2016 dan alhamdulillah kemarin punya rezeki dikit. Si Vario saya yang 150 itu ditukar sama ini, atau barter. Oh, kenapa sih di barter, padahal kan udah punya CB. Meskipun CB old tapi udah punya CB, ya karena saya cocok aja dah ke CB ini, jadi saya barterin sama teman sendiri, teman sekerjaan, dan kilometer udah 64.000. Motor capek dong. Ya capek, kalau selagi dirawat enak-enak aja sih bro, nggak masalah mau kilometernya itu udah berapa-berapanya gitu. Meskipun udah tinggi banget atau dikiranya motor capek, tapi kalau perawatannya apa ya, penggantian olinya rajin, ini pasti istimewa motor. Ini motor istimewa banget nih untuk mesin. Kalau saya nih tinggal di komster itu udah harus minta ganti, atau udah bunyi sih ceklok-ceklok. Udah konclak. Reading santoy ditemani new CB, mau test read untuk reading positionnya juga enak, dan ban pakai Michelin jadi enak banget, lentur tuh asli, lengket bener. Untuk kopling juga enak banget, empuk. Pedo 60 kilometer 64 masih oke, KB masih oke semua, insyaallah berkah. Dan saya nggak perlu sebutin owner yang punya ini, intinya ini udah punya hak milik saya, dan sekarang saya alhamdulillah punya dua CB 150R sama-sama warna putih kapelan. Udah kapelan, dan kakak adik yang kemarin yang old itu 2014 dan ini 2016. Reading santuy, mau nyari kopi sambil ngetes motor new CB nya asli enak banget, dan spionnya patah satu, tinggal satu. Ntar kapan-kapan kalau udah punya rezeki lagi mau ganti spion Rizoma, karena akhir bulan Maret kemarin nih, aduh, lagi kena musibah. Kenapa musibahnya dan kenapa kok lama bikin kontennya bang,
Ya kayak karena saya dapat musibah, HP saya itu di kos-kosan hilang, lenyap di gondol maling. Emang hilang di mana? Di kamar kos. Kok bisa di kamar kos sampai hilang? Ya gitu, lagi lengah atau udah kecapean tidur, baru tidur jam 5. Lupa nggak dikunci. Bangun-bangun, HP saya udah lenyap hilang, dan saya cari pakai email ini tetap aja udah nggak ketemu. Mungkin bukan rezekinya, dan teguran buat saya untuk berhati-hati dan tetap bersyukur. Semua dibalik ini, kehilangan ini, semoga ada banyak hikmah, ambil hikmahnya aja. Ya bro, tetap semangat, pantang menyerah, tetap gaspol. Dan sorry udah lama nggak upload, ya gitu, kendala HP saya hilang kemarin. Ibarat kata itu mau seneng, seneng gimana, habis kesusahan udah susah tapi dapat new CB ini. Tuh kalau sesama motor CB gitu tuh, ketemu langsung persaudaraan itu, sesama anak motor itu harus solidaritasnya tetap terjaga. Ya gitulah cerita, sedikit cerita, cerita susah, susah payahnya di perantauan. Jauh dari orang tua. Sorry, ada tanggulan tadi. Ya gitu, susah senangnya di perantauan nih gini. Nah, habis kehilangan nih gini, jauh dari saudara, keluarga, ya gini dah. Harus dinikmatin sendiri, apa-apa dirasa sendiri. Tetap semangat, anti sambat, gaspol. Oke, tetap terus dukung channel RGNT. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share semuanya mungkin, agar saya semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, video kali ini cukup sekian ya bro. Saya mau nyari kopi-kopi biar gak gabut, biar gak sepaneng. Oke, terima kasih.